dapat julukan orang gila di tepi lapangan. Ya, Pratama Arhan dapat julukan baru dari media Argentina, La Nación, usai tampil memukau lewat lemparan ke dalamnya di laga timnas Indonesia vs Argentina yang baru saja digelar beberapa hari lalu. Bahkan, lemparan ke dalam Arhan sampai membuat kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, was-was dan begitu waspada. Oh, sangat jauh. Arhan bagus. Pemain asal Argentina, Lo Celso langsung umpan. Oh, langsung ke arah gawang, berbahaya. Rizky Rido, gagal tadi. Lakukan sudah, berbahaya. Oh, didorong tadi. Ya, La Nación pun tampak takjub dengan aksi Pratama Arhan. Mereka sampai menjuluki Arhan sebagai El Loco de los Laterales dalam bahasa Spanyol yang berarti orang gila di tepi lapangan. Pratama Arhan, pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dan menyulitkan Argentina. Orang gila di tepi lapangan, pemain Indonesia yang merepotkan Argentina dengan lemparan ke dalamnya yang sangat spesial, tulis judul dalam artikel La Nación soal penampilan Arhan. Ya, Arhan memang tampil apik di laga timnas Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday Juni tahun 2023. Di mana dalam laga itu, Arhan baru dimainkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di babak kedua. Tepatnya, di menit ke-46, bek berusia 21 tahun itu masuk ke lapangan menggantikan Shin Patinama. Ya, kehadirannya terbukti bisa membuat permainan timnas Indonesia makin solid. Bahkan, dia beberapa kali merepotkan timnas Argentina karena lemparan ke dalamnya yang memang selalu memukau. Arhan berkali-kali melakukan lemparan ke dalam yang membuat kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, tampak lebih waspada, hingga media Argentina menjulukinya sebagai orang gila di tepi lapangan yang bisa membahayakan kiper Emiliano Martinez. Oh, langsung ke arah gawang, berbahaya! Rizky Rido! Gagal tadi! Lakukan sudah, berbahaya! Rizky Rido!